Oke okay guys, ini kompor kaleng ya. Testimoni pertama, kita memasak air lebih dari 4 liter. Coba lihat ya, lebih dari 4 liter. Oke. Okay. Dan apinya sangat besar, guys. Kompor kaleng ya. Oke, apinya sangat besar ini. Ini dari kaleng bekas, kaleng cat sama kaleng bekas minuman. Apinya jos dan sangat besar ya. Cara pembuatannya sangat mudah, guys. Cuma dengan menggunakan kaleng bekas cat saja, kita sudah bisa membuat kompor. Kompor dari kaleng bekas. Dan ini sudah bisa untuk masak air, masak nasi, dan masak sayur ya guys. Nanti setelah ini saya akan buatkan tutorialnya untuk pembuatannya ya guys. Ini cuma sekedar testimoni saja. Apakah kompor ini bereaksi dengan bekerja dengan baik? Oke guys. Ini dari batako ya guys. Ini batako ya guys. Saya zoom dulu batako ya guys. Dan ini kaleng bekas ya guys, nggak rekayasa ini ya, bisa kita lihat dari tampak belakangnya seperti ini. Dan apinya cukup besar ya guys, cukup besar apinya. Kita cuma memakai kayu-kayu yang sangat kecil seperti ini guys, kayu kecil ya. Ya, sangat irit untuk pemakaian di rumah sehari-hari. Dan apinya sangat besar. Besar sekali ya guys. Jangan lupa like, subscribe di bawah ya. Dan jangan lupa komennya juga. Saya tunggu ya guys. Cium, bye bye. Terima kasih.